Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama baca doa sebelum belajar. Alhamdulillah. Nah, semua untuk kelas hari ini. Mak belum mulakan untuk tajuk yang baru malam ni. Mak tanya. Pelajaran yang lepas kita belajar tajuk apa? Aku masih ingat minggu lepas kita belajar tajuk. Belajar tajuk kali. Bi keluar huruf hamzah. Hamzah di atas huruf hamzah. Hamzah. Hamzah di atas alif. Okey. Lepas kita masih belajar tajuk huruf hamzah di atas huruf alif. Okay. Apa contoh hamzah di atas huruf alif? Apa boleh ambil contoh? Huruf alif ke malimah? Haa. Hamzah di atas huruf alif. Yang minggu lepas. Apa contoh dia? Hamzah tiga suku. Tak. Mak nak tanya contoh perkataan. Hamzah di atas huruf alif. Contohnya. Di atas. Arah. 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 Di arah. Aras. Arah di arah di arah. Apa lagi? Aso. Apa lagi hamzah di atas? Aliran. Aliran. Apa dia? Aliran. Ah, aliran. Bagusan. Bagusan deh. Apa? Diasukan. Kan. Diaso. Okey. Yang tu semua adalah perkataan huruf hamzah di atas huruf A, alif. 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 Bagus. Ini masih ingat. Jadi insyaAllah hari ini akan masuk tajuk baru. Iaitu hamzah di bawah huruf alif. Alif muka surat 8. Okey. Semua membuka muka surat 8 dalam buku teks. Okay, Mak nak sekali lagi perhatian kepada yang tak buka kamera. Mak Inah, agak anggap kamu tak hadir ya malam ni. Kita tak buka. Ada Bintawi. Apa lagi orang tak tahu ni. Mak tak tahu nak apa ni. Kita kerja baru kot. Okay. Ika Mak Inah. Ah, ya. Yeah. Kau tak dapat. Yalah tu. Ah, okey. Ilyas, Iza, aku boleh nampak. Kalau buka eh. Dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Aku surat mana, Ustazah? Aisyah, muka surat lapan. Lapan, lapan, lapan. Surat lapan. Okey. Kita semua dah buka muka surat lapan. Dah buka. Tolong buka eh. Okey. Jadi bila Mu'alimah ajar, Mu'alimah akan dengar sangat Mu'alimah je. Okey. Buka, Mu'alimah share kat sini. Semua boleh tengok nanti. Okey. Mu'alimah baca dulu.
Mak baca dulu. Kamu semua tengok. Yang mak nak baca ni. Okey. Huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey. Ini tajuk yang kita nak belajar malam ni. Huruf hamzah di bawah huruf alif. Perhati. Okay, mak imam minta perhati. Baca dan fahami. Okey. Perhati, baca dan fahami. Okey, mak imam minta siapa yang buka suara tolong tutup eh. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Okay. Tengok. Okay, orang fokus pada ni. Islam. Okay. Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Okay. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Okey. Contoh dia perkataan apa? Islam. Okey, perkataan Islam. Okey, kita tengok contoh. Ya, okey, kita tengok contoh. Okay, contoh dia. Takutlah tak nampak kan kat situ. Okey, mak nak tengok contoh. Okay, boleh tengok kat buku masing-masing. Contoh dia. Mak dah buat dah. Okey, contoh dia Islam. Okey, Islam. Macam mana eja dia? Alif, hamzah di bawah, sin, lam, alif, mim. Bunyinya Islam. Okey, bunyinya Islam. Okey, di manakah hamzahnya? Hamzah di atas ke di bawah? Ah, hamzahnya adalah di bawah. Bawah. Alif, okay, bawah. Di bawah. Okey. Okay. Hamzahnya di bawah huruf A, alif, Islam. Ini contoh yang pertama. Nanti Mak Limah terangkan kenapa diletakkan hamzah di bawah huruf alif. Okey, kita tengok pula contohnya yang kedua. Okey, semua boleh tengok buku masing-masing. Okey, kita tengok buku masing-masing. Okey. Kita tengok buku masing-masing contoh yang kedua. Perkataan. Okey. Perkataan Istanbul. Okey. Okey. Mana nak fokus pada ni. Okey. Istanbul. Istanbul adalah sebuah negara yang telah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, Istanbul adalah sebuah negara yang telah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, apa perkataan seterusnya? Okay, perkataannya ialah. Okay, yang seterusnya ialah Istanbul. Okay, tengok. Mak Limah dah bulat dah. Nampak tak? Okey, alif, sin, ta, nun, ba, waw, lam. Macam mana bunyinya? Istanbul. Di manakah letaknya huruf hamzah? Di bawah A, alif. Tak ada ke atas alif. Kalau atas alif jadinya Istanbul. Salahlah. Jadi kita nak bacanya ejaannya Istanbul. Istanbul. Jadi hamzahnya mestilah di bawah huruf A, alif. Nampak tak? Alif. Nampak tak? Nampak. Nampak. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, semua tengok. Fokus contoh yang ketiga. Okey, tengok contoh yang ketiga. Mama tunjuk ni. Okey. Nur Ashikin telah menghantar
permohonan kemasukan ke sekolah menengah agama melalui email. Okey, Nur Ashikin telah menghantar permohonan kemasukan ke sekolah menengah agama melalui email. Okey. Jom kita tengok perkataan dia. Contoh. Mak buat besar-besar supaya nampak. Okey, supaya nampak. Okey. Email. Macam mana itu email? Okey, alif, hamzah di bawah, ya, mim, ya, lam. Bunyinya email. Okey, bunyinya email. Jadi manakah hamzahnya ada? Di atas ke di bawah? Ada di bawah A, alif. Hamzahnya di bawah huruf A, alif. Sebab tu dibacanya email. Tak ada baca amel. Amel lain pula. Kita tak nak amel. Kita nak sebutannya jadi email. Okey? Maklima nak tanya. Email tu apa? Email. Email tu yang kita hantar. Contoh kita gantikan dia dengan surat. Zaman sekarang orang tak tulis surat dah. Biasanya orang hantar email. Itu dah dipanggil email. Okey. Seterusnya. Contoh yang seterusnya. Yang terakhir. Apa contoh yang terakhir? Okey. Tengok. Contohnya. Okey. Kamu sudah sampai? Ada tanda seru kat belakang. Kamu sudah sampai? Dia ada tanda seru kat belakang. Okey, jadi kita tengok ejaannya macam mana. Ejaan eh ni. Mak Nima tunjuk. Ejaan eh. Okey. Alif, hamzah, ya, ha. Jadi bunyinya okey. Kalau hamzah di tak ada hamzah. Okey, cuba bayangkan tak ada hamzah. Boleh baca apa? Macam mana? Alif ya ha. Bunyinya? Yeah. Alif ya ha. Jadinya ayah. Tak ada hamzah. Tak ada hamzah di bawah dia. Alif ya ha. Bunyinya ayah. Kita tak nak ayah. Kita sekarang nak perkataan tu jadi A. Jadi sebabkan itulah hamzah ada di bawah huruf A. Alif. Jadi bunyinya eh. Okey. Okey, boleh faham setakat ni? Hamzah. Boleh. Alif. Boleh. Ha, siapa faham angkat tangan? Boleh. Angkat tangan tu maksudnya tak faham lagi. Okey. Ada berapa contoh yang Mak Nima sebut tadi? Jatuh tangan. Ada berapa contoh yang Maklumah sebut? Empat. Islam. Contoh yang kedua? Istanbul. Bagus. Contoh yang ketiga? Email. Contoh yang keempat? Bagus. Kita tengok. Kenapa diletakkan? Sebab apa diletakkan huruf hamzah di bawah huruf A? Itu pertama Mak Anima minta. Bila Mak Anima ajar. Bila dengar suara Mak Anima sahaja. Okey. Ada lagi tak buka apa kamera ya? Yang tak buka tu Mak Anima kira dia tak hadir lah kot malam ni. Okey. Kita tengok. Okey, mengapakah sebab-sebabnya? Okey, ya dia sebab-sebabnya ni. Mari kita tengok. Okay, apa sebab dia? Okey, ni. Sebab dia ada muka surat sebelah. Muka surat 9. Okey, ada pada muka surat 9. Anak-anak, semua boleh tengok muka surat 9.
Okey, dengar mama baca dan fahami eh. Belum faham. Okey, sebab yang pertama, kenapa? Kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf alif dan hamzah di bawah seperti Islam. Yang maksudnya contoh tadi. Islam. Dan contoh apa maknanya tunjuk tadi? Istanbul. Dan macam dalam buku ni contoh dia Israel. Dan hendaklah dikekalkan ejaannya. Ejaannya tetap kena kekalkan. Tak boleh cakap Aslam. Tiba-tiba nak cakap Aslam. Tak boleh. Islam. Okey. Israel. Tak boleh. Memang ejaan dia Israel. Nak cakap Istanbul pun tak boleh. Ejaannya memang kena Istanbul. Okey. Itu sebab yang pertama. Sebab dia bermula dengan huruf alif. Kata dasar perkataan bahasa Arab. Okey, sebab yang kedua. Jadi kita tengok sebab yang kedua. Bagi kata serapan bahasa Inggeris, huruf hamzah diletakkan di bawah huruf alif. Apabila huruf I digunakan sebagai kependekan kata. Contohnya elektronik. Seperti e-tramus. Okey, macam yang Muhammad tunjuk tadi contoh, email. Tapi kat sini contoh dia bagi e-kamus. Maksudnya kamus elektronik. Tapi dia ringkaskan kepada e-kamus. Okay. Alif, hamzah di bawah, ya, ko, alif, mim, waw, si, kamus, e-kamus. Okay. Itu sebab yang kedua. Ilyas boleh Ilyas? Dengar Mu'animat Ilyas? Dengar. Okey, bagus. Terima kasih Ilyas. Okey, sebab yang ketiga kenapa? Okey, sebab yang ketiga. Okey, bagi kata seru A, hendaklah di A je. A. Alif, hamzah, ya, ha. Iaitu dengan meletakkan hamzah di bawah huruf A, alif. Kena letak hamzah di bawah huruf alif. Kalau tak letak hamzah di bawah huruf alif, jadi macam mana bacanya? Siapa tahu? Jadi macam mana? A? Siapa tahu? Tak dengar lah Ryan. Ayah. Ayah. Jadi sebutnya ayah kalau tak letak hamzah. Tapi kita nak letak dia bunyi eh. Jadi kena letak hamzah di bawah huruf A. Alif. Okey. Boleh. Okay, siapa faham setakat ni angkat tangan? Alhamdulillah, semua faham. Okay, jatuh tangan. Bolehlah Mu'alimah tanya ni soalan ni. Boleh? Okay. Boleh. Sementara tu kita Mu'alimah nak dengar. Okay, semua. Okay, baca. Pada muka surat 8. Okay, contoh Islam. Okey, boleh baca contoh Islam. Okey, apakah ayat yang digunakan untuk Islam? Okey, sama-sama. Islam. Okay, adalah agama yang turun oleh Allah manusia sejalan yang benar. Ayat yang kedua, Istanbul. Istanbul adalah sebuah negara yang dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatah. Okey, Mu'alimah nak nak pilih lah. Okey, dua lagi. Dua ni Mu'alimah nak pilih. Mu'alimah nampak ada yang tak baca tu. Kita tengok. Kita bagi dia baca. Sebab nampak tak baca kan? Okey. Dia baru masuk. Okey, tak apa.
kelas dah mula. Nanti kita tengok sama-sama. Okey, contoh yang ketiga. Okey, cuba baca Alif Farhan. Contoh yang ketiga. Contoh email. Okey, perkataan email. Okey, apa ayat dia? Nur Syikin. Nur Syikin telah menghantar permohonan kemasukan ke sekolah menengah agama melalui email. Okey, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Alif. Okey, seterusnya. Ini mana nak dengar? Okey, Ana. Perkataan A, Ana. Kamu sudah sampai. Kamu sudah sampai. Dengar tu. Ada gaya Ana baca. Okey, bagus. Terima kasih Ana. Tepuk tangan untuk Ana. Okey. Kamu sudah sampai. Mesti dah ada tanda seru dekat belakang. Tak boleh baca kamu sudah sampai. Tak ada baca macam tu. Kalau sudah sampai panjang-panjang macam tu, tak ada tanda seru. Bila kamu sudah sampai, dia ada tanda seru dekat belakang. Okey. Jadi macam tadi lah. Kenapa diletakkan Hamzah di bawah huruf Alif, ada tiga sebab. Sebab yang pertama. Apa sebab yang pertama tadi, Ryan? Kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf Alif dan Hamzah di bawah, seperti Islam, Israel dan Istanbul. Hendaklah dikekalkan ejaannya. Okey, bagus. Terima kasih Ryan. Tepuk tangan untuk Ryan. Yang seterusnya. Contoh yang kedua, Adilia. Okey, apa contoh yang kedua? Sebab yang kedua, kenapa diletakkan Hamzah di bawah huruf Alif? Sebab yang kedua. Dia adalah kata serapan bahasa Inggeris. Okey, iaitu Hamzah diletakkan di bawah huruf Alif apabila huruf I digunakan sebagai kependekan kata elektronik. Seperti apa? Contoh dia. I? Seperti I kamus. Okey, macam mana ejaan dia? Alif Hamzah di bawah ya. Qaf Alif Mim Waw Sa. Mim Waw Sin. I, jadi sebutnya macam mana? I kamus. Okey, I kamus. Okey, maksudnya kamus elektronik. Okey, elektronik. Bagus Adilia. Dia faham. Okey, tepuk tangan untuk Adilia. Okey, seterusnya. Okey. Okey, Ilya. Sebab yang ketiga, Ilya. Sebab yang baca semua tu ke? Baca semua lah. Sebab yang ketiga. Bagi kata seru hendaklah dieja iaitu dengan meletakkan Hamzah di bawah huruf Alif. Huruf Alif. Okey, bagus. Terima kasih. Dia terperangkan untuk Ilya. Okey. Jadi, untuk itu sahaja malam ini. Okey, ada. Untuk itu sahaja malam ini, kelas kita iaitu huruf Hamzah di bawah huruf Alif. Yang mana contoh-contohnya tadi ada empat. Okey, kita ulang balik. Contoh yang pertama Mu'alimah sebut tadi apa dia? Yang pertama Islam. Okey, yang kedua apa contohnya?
Istanbul. Istanbul. Yang ketiga. Mel. Mel. Contoh yang pertama. Islam. Contoh yang keempat. Kita dengar Abina. Okey. Contoh yang kedua. Istanbul. Okey. Contoh yang keempat. Contoh yang pertama. Islam. Alhamdulillah. Okay, last. Contoh yang kedua. Istanbul. Okay. Contoh yang ketiga. Surat berapa? Sembilan. Kita tengok muka surat sembilan tadi. Okay, Mak Limah share kat sini juga. Kita tengok. Okay, aktiviti. Dalam buku latihan. Sekejap ya. Mak Limah cakap sekejap je. Kalau kamu nak cakap, tak dengarlah suara Mak Limah. Okey. Mak Limah share kat sini. Tengok. Okey, muka surat 9. Kerja rumah untuk hari ini. Okey, kamu semua kena apa? Menyenaraikan. Senaraikan perkataan yang mengandungi hamzah di bawah huruf alif. Dalam buku latihan. Yang ni kena buat dalam kumpulan, tapi kita sebab kelas online buat dalam buku latihan je. Okey, cari perkataan yang ada huruf hamzah, di bawahnya ada huruf hamzah. Okey, dan tulis ada berapa, seberapa banyak yang awak dapat tu, buatlah. Okey, dalam buku latihan tulis cantik-cantik. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kena jawikan ayat di bawah. Okey, jawikan ayat di bawah. Okey, Allah tidak akan membebani seseorang hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kena tulislah dalam tulisan jawi, dalam kotak yang telah disediakan tu. Jangan tulis kat sini. Sorry. Jangan tulis kat sini tulis dalam buku latihan. Okey. Okay, yang kedua, orang mukmin sama ada lelaki atau perempuan akan diuji Allah. Dalam jawi juga, tulis dalam buku latihan. Okay, itu untuk kerja rumah malam ni. Okay, dan buku aktiviti. Okay, tanda. Buku aktiviti. Kerja sekolah untuk buku aktiviti yang warna coklat tu, buku aktiviti muka surat 6. Sehingga 8. Okey. 6, 7 dan 8. Okey, boleh tanda, ambil pensel. Tanda. Okey. Boleh ambil pensel, tanda. Tanda. 6, 7, 8 buku aktiviti. Okey, boleh buat dan hantar kepada Mu'alimah. Okey. Yang tadi, muka surat 9 tu. Jawapannya
tulis soalan dulu dan tulis jawapan dalam buku latihan. Okey, tulis soalan dulu. Ha? Dan buat jawapan dia dalam buku latihan. Okey, buku aktiviti muka surat 6, 7 dan 8 sahaja. Okey, 6, 7, 8. Mak Liman harap semua dapat siapkan latihan yang Mak Liman bagi ni dan tolong hantar. Ini tolong hantar kepada Mak Liman Noh. Okey, boleh semua? Okey, boleh. Boleh. Mak Liman. Okey. Makan lagi, Adam. Mau nak makan. Okey. Terima kasih semua atas kelas malam ni. Okey. Jadi yang tak. Terima kasih, Mak Liman. Okey, sama. Yang tak buka kamera ni, Mak Liman tak tahu siapa tu eh. Okey. Yang tak buka kamera ni, Mak Liman tak tahu siapa. Okey. Kita dah habis kelas. Sofia, Rania dan... Oh, Rania. Yang mana Rania? Syarifah Ishak. Oh, ni Rania eh? Rania. Oh, saya punya kamera ni asyik terbuka dengan boleh tutup. Oh, okey. Maksudnya Rania hadir kelas kita malam ni. Selamat datang Rania. Lama tak jumpa Rania. Okay, kalau boleh buka eh. Okey, kita dah nak habis sebelum kita tutup kelas kita malam ni. Sama-sama nak kita baca doa selepas belajar. Okey, semua dah dapat pada tangan. Okay, doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih, Mak Liman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Liman. Sama.